Ah, lu mau ngigit ya kawan. Galak dia kawan. Udah takut dah, jauh aja. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Gimin lagi. Kita jalan-jalan lagi sekarang yuk. Kita mau kemana kali ini? Ikuti saya terus ya. Kita mau ke pantai yang ada bukitnya. Dindingnya keren banget, dinding bukitnya keren banget. Pantainya juga keren. Pantainya menghadap ke, kalau nggak salah ke Selat Bali lah. Ini pantainya unik banget. Ada batu-batuan hitamnya. Pokoknya unik banget lah. Kita sekali wisata ke dua tempat yang berbeda. Maksudnya gini, kita menghadap ke pantai, tapi pantainya menghadap ke bukit. Ya bukitnya nih keren banget. Yuk ikuti saya terus. Kita lanjut jalan. Oke kawan, kita udah mulai mau jalan. Kita bawa sepeda aja kali ini biar cepet. Sendirian aja. Kata orang Jawa yang bahasa kerennya itu apa ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang bilang itu ijen tatak gitu. Kalau kata-kata dari anak-anak muda Jawa Timuran gitu, ijen tatak gitu. Gak tahu ini istilah dari mana. Tapi sekarang kita sendirian jalan, gak masalah. Semangat aja. Mudah-mudahan, tapi jangan lupa ya, kalian simak video ini, kemudian like, komen, dan jangan lupa tentunya subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang dan kalian bisa mengikuti jalan-jalan Gimin lagi selanjutnya. Oke, kita lanjut perjalanan. Pelan-pelan aja kawan. Di jalan ketemu kumpulan monyet kawan. Kita coba dekati ya. Gimana reaksi mereka? Banyak banget monyetnya. Takut mungkin mereka. Tuh pada masuk ke hutan semua. Hai monyet. Itu ada yang di tengah jalan juga. Tuh pada hilang semua kan. Pada masuk ke hutan lagi kawan. Tuh ada yang di tengah jalan tuh. Nyeberang dia. Kita panggil yuk monyetnya. Ketemu sama monyet lagi kawan. Tapi dia kabur. Kita sudah masuk kawasan apa ini ya? Di depan ada pura kayaknya. Kapan-kapan aja kita masuk ke sana ya, naik. Ada apa di sana? Kita sudah sampai jalan berliku ini. Di daerah sini sering terjadi kecelakaan kawan, karena jalannya nih berliku. Pelan-pelan aja, berkelok-kelok kawan. Ini yang suka touring pasti demen nih medannya seperti ini. Kan bergelok-gelok.
lumayan sih bedanya. Kayak di sirkuit Sepang nih. Kita lihat pemandangannya lumayan keren kan? Ada bukit di sana. Atau itu bukit apa gunung? Perjalanan ini kita ambil kesimpulan, kita bisa ambil filosofinya nih, jalannya berliku-liku seperti kehidupanmu. Itu sudah mulai kelihatan bukitnya, kita sudah mau nyampe nih guys. Kalian lihat kanan kirinya pemandangannya juga bagus, tata ruangnya bunga-bunga pada mekar. Itu bukitnya udah mulai kelihatan juga kan. Inilah Bali Barat agak ke utara. Kalau kemarin-kemarin kan aku liatin kalian Bali Barat, ini sekarang Bali Barat agak ke utara nih. Kita memasuki daerah Kabupaten Buleleng. Aku juga nggak tahu pasti ini pantai apa namanya, tapi menurut aku pantai ini keren banget. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Banyak penjual makanan di sini. Tinggal pilih aja bakso atau apa. Nanti kita ambil gambar yang bagusan ya. Kita pilih lokasi dulu. Kita sudah sampai kawan. Ini pantainya. Yuk kita shoot gambarnya. Ini bukitnya kawan. Di seberang jalan pantainya. Habis ini kita nyebrang ke sana. Banyak banget monyet di sini. Tuh banyak orang nyari kerang kayaknya. Inilah Pantai Pulaki yang ada di sebelah barat Pulau Bali, Pulau Dewata. Gimana keindahan alamnya yang masih alami, masih asri, tidak tersentuh tangan-tangan kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah nyampe kawan. Inilah pantainya, Pantai Pulaki. Di seberang ada bukit. Seberang jalan ada bukit, keren banget. Kayak di Eropa nih. Di seberangnya lagi kita lihat hamparan pantai yang luas banget di sana, di belakang saya itu. Yuk, kita jalan yuk. Kita naik ke sana dulu ya.
dan naik ke batu, jatuh tripod. Inilah bagi yang pengen jalan-jalan gratis, aku saranin ke sini aja tanpa dipungut biaya speser pun, parkir pun gratis di sini. Kita bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa di sini, kawan. Keren banget di sini. Ini yang lama tidak refreshing, lama tidak jalan-jalan karena efek dari corona ini, gua saranin kesini aja. Sore apa-apa jam-jam segini nih, jam 1 apa jam 2 sore hari apa, terserah kamulah jam berapa aja. Sambil rokokan, sambil minum kopi atau minum-minum minuman ringan gitu di sini. Enak banget, kawan. Di ujung sana di belakang saya itu ada banyak banget dagang makanan yang barusan kita lewati. Nanti kita cari makan di sana. Kebetulan belum sarapan nih, cuma makan pisang 3 biji tadi. Belakang saya banyak orang nyari kerang, ada yang lagi mancing juga. Gimana, kawan? Udah puas jalan-jalan kita kali ini? Ikuti terus saya ya. Sekarang mau foto-foto dulu. Kita abadikan momen, kita abadikan pemandangan di sini, kita ambil gambar. Yuk, kita siap-siap. Kita persiapkan alatnya. Saya juga udah bawa kamera, bawa tripod. Kita ambil gambar yang keren di sini. Banyak monyet. Monyetnya tuh. Halo. Mau ngigit ya, kawan. Galak dia, kawan. Udah takut dah. Jauh aja. Oke, kawan, kita sudah jalan-jalan, kita sudah ambil-ambil foto,
Kita sudah lihat pemandangan di sini, udah lihat monyet juga. Mau diterkam tadi sama monyetnya. Sekarang kita mau cari makan dulu, oke? Jadi pagi belum makan. Oke kawan ya, sekian dulu video dari saya, jalan-jalan dari saya. Besok kita sambung lagi, oke? Besok kita kemana? Terserah Anda. Tolong request di bawah sini ya. Kalian mau gua kemana? Tolong komen di bawah sini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Jangan lupa itu. Biar channel ini bisa berkembang. Dan kita bisa jalan-jalan lagi keliling Bali, oke? Jangan lupa komen ya di bawah sini. Kalian suruh gua kemana? Insya Allah gua akan jalan demi kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.